Halo guys, jumpa lagi sama gue di channel Big Bros. Yo. Oke, pada kesempatan kali ini yep, kita requested part 12 ya. Mohon maaf gue telat banget bikin ini video dan upload. Harusnya hari Minggu gue upload, Sabtu gue bikin. Cuman kemarin gue harus banyak kegiatan dan gue ikut turnamen kelas royal yang ada Miaok sama Bina Kribo, kayak gitu macam-macam lah pokoknya. Jadi so ya, kalau kalian belum nonton silahkan nonton ya di bawah ini. Di bawah sini diklik aja ini bisa. Oke, next kita bakal cari siapakah yang beruntung untuk request deck part 12. Oke, di sini ada Vincent Malvino. Halo Vincent, ini doang. Beda di apa? Goblins. Kalau nggak salah. Kita lawan Zidane Naval. Halo Zidane. Sebetulnya ini kemarin gue udah record, cuman error. Jadi gue coba ulang lah. Aduh, kacau bro. Yeah, kita langsung ke jebolan. My God. Oke, kita balas. Ternyata dia ada apa namanya? Apa ya? Miner. Kaget gua. Oke, kita coba lagi. Siap. Para electrical terdiri kita. Siap. Naik. Mayan. Oke bro. Oke. Oh no. Aduh, anjir salah gua. Salah keluarin gua bro. My God. Ini nyebelin banget dah. Come on. Gue salah keluarin mah bro. Kita coba push. Kayaknya gak berhasil. Gak berhasil. Ya. Kita gagal bro. Enggak, salah keluarin. Yaudah. Apa-apa, well played. Yang kedua adalah Muhammad Fatih. Halo. Iya, ini deck-nya gue bakal coba dulu deh. Apalagi biarin yang berbeda biar kalian juga nontonnya gak bosen ya. Gue pengen beda-bedain apa namanya arenanya. And then gue langsung aja coba kesini. Gue gak tau apa yang jadinya. Kayaknya sih barbarian. Oh bukan. Oke. Kita zap aja. Yep, lumayan. Kita nggak tahu dia punya apa dulu. Kita coba push aja ini. Yolo. Mini peta gue masih level 5. Masih cili-cili. Oke bro. Ini nggak ada elektro kebantuan jadi berat. Oke, kita bakal keluarin di sini. Oh, kita keluarin Royal Giant di sini. No problem, boy.
Oke, kita bakal keluarin Jep di sini. Jep, iya. Yep. Iya. Yep. Jadi tanggo kita. Yep. Oke. Okay. Kita kasih market ke di sini. Waduh, kita dibombardir. Tapi lumayan. Lumayan dibombardir, Pak. Boom. Yes. Oke. Okay. Dia bakal pasti apa? Oke, kita kasih fireball aja di sini. Boom. Kita langsung aja kasih di sini. Yap. Pas banget. Oh no. Waduh. Kita coba kasih ini. Kita belokan. Kita kasih aja mobil di sini. Oke. Okay. Yap. Oke. Okay. Kita kasih aja fireball di sini. Entah apa berhasil atau tidak, I don't know. I don't know, bro. Yep, aduh, sayang sekali kita sudah coba tapi naik gold plate juga. Thank you. Oke, okay, dari murah kita, halo. Oke, okay, kita lanjutkan lagi tapi pakai deck yang berbeda. Kita di spell value kali ini. Yep. Kita bakal coba push. Ya ada apa, bro? Oh iya. Yep. Yo, yep, lumayan, lumayan. Kita adang dia pakai barbarian deh. I have no choice, bro. Aduh, lawannya berat ya. Kita kasih elixir collector di sini. Yap. Keadaan di sini ya, kurang lebih sama lah ya. Dia pakai deck berbeda, bro. Jadi tak apa, tak masalah. Oke, kita coba kasih alter dan bomber. Yep. Yep. Oke, kita coba kasih di sini. Oh ya, langsung hancur gua. Kita bisa. Oh no, masih di jebol. Ya sudah. Oke. Okay. Kita bakal coba serangan. Masih 30 detik double elixir. Oke. Okay. Yep. Oke, okay, deh. Ya. Yeah. Kita kasih juga di sini. Di sini kita juga kasih. Banget, bro. Sudah lama banget gua enggak pakai hero. Biar enggak apa. Oke. Okay. Kita bakal coba di sini. Oke. Okay. Oke, okay, banyak banget, bro. Oh my god. Oke. Okay. Oke, okay, jadi dia nice banget menghadang Hawk Rider menggunakan si Mini PK. Yap, betul.
pertanyaan akhir-akhir ini gue lebih unggul, cuma dan gue lebih. Thank you. The Crystal Yeti, YT mungkin The Crystal YouTube ya, disingkat jadi YT. Oke. Akhir seru. Bedanya ada ini ya. Skeleton, kita lihat aja. Kita sekarang di Royal Arena. You. Oke, jadi gue ingetin sekali lagi emang lawannya Jidan, tapi dia pakai decknya berbeda ya, nggak sama. Oh my god. Aduh, telak gue. Oke, apa? Tuh, telak gue. Oke. Itu gue kasih palsu. Oh my god. Oh my god. Oke, okay, oke. Okay. Ada. Oh my god. Oke, kita bakal coba push. Siap. Pergantian push. Siap. Lumayan bro. Lumayan. Oke. Lumayan lah, not bad. Kita bakal antara resumen secara dari sini. Dan siap-siap kasihkan. Oh, belum. Ini belum kasih. Oke, okay, kita siap-siap pakai masketnya dari belakang, and then kita taruh di sini cannonnya. Belum, dia belum keluar apa-apa. Dia belum keluar apa-apa, ya udah kita push aja kalau kayak gitu. Kita kasih. Oke, okay, yap. Lumayan bro. Oke, okay. Gimana lagi? Dia ternyata menjebak kita bro. Ya sudah, gak apa, well played. Penting, well played. Video kayaknya bakal kita sekarang. Oke. Okay. Oh no. Oh no, oke. Okay. Kita taruh sini. Yep, nice. Hampir saja bro. Hampir saja. Kita bahkan nggak dapet apa namanya, yap aduh. Oke, caranya di sini dulu kita kasih poison di sini, yap. Oke, tapi kita berhasil. Tapi kita gak berhasil menghalang itu. Aduh, well played. Oke, ini merupakan yang terakhir. Ternyata yang tadi itu tempat ketiga yang terakhir. Dan kita Syahril Metallica. Halo. Yap, ini decknya. Thank you. Kita lawan Rifki. Halo Rifki. Yap. Good luck, well played. Kita keluar mini PK dulu tanpa alasan yang jelas. Oh, oke. Okay. Oke. Kita kasih barbarnya di sini. Yep. Lumayan juga pas kecil kita dapat 2 hit, lumayan enggak apa-apa lah. Oke. Okay. Kalau dia ada empat kapal lagi, tapi kita kasih baris kita aja. Oh, ada Off Rider. Oh no, bro. Yep. Ini PK gua harusnya nanti mungkin di next gua bakal update ya ke level 6. Tangan kita digagalkan lagi bro.
setelah reaksi kolektor yang kedua di sini. Kita bakal mencoba. Ya. Oke, dikit lagi double reaksir. Oke, oke. Oke, bro. Kita bakal coba di sini. Tembus. Tembus dulu. Oke. Kita kasih aktif dulu di sini. Oke, kita kewalahan kayaknya susah, bro. Wah, susah-susah nih. Tapa-tapa. Kasih lagi habisnya. Gue belum tahu juga sih decknya. Mohon maaf. Gue belum bisa memainkan dengan baik, bro. Oke. Nolpe tapi ya udah enggak apa-apa. Terakhir kita hampir tamat tapi tak berhasil. Yap. Iya, yeah. So mungkin untuk kesempatan di step 12 ini sampai sini dulu. Kalau kalian yang baru bergabung di channel Bigbros baru subscribe, jangan lupa ada request deck, silakan komen di kalian, nanti gue bakal tuh